Aksi dua pelaku spesialis curanmor yang terparkir di depan rumah warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam CCTV. Seringnya tindak curanmor di wilayah tersebut membuat warga kian resah. Dari rekaman CCTV terlihat dua pelaku berhenti di depan salah satu rumah warga di Jalan Swasembada Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Satu orang pelaku mengawasi situasi dari atas motor, sementara pelaku lainnya berupaya menggasak motor yang terparkir di depan rumah warga. Hanya dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur motor metik curiannya. Aksi curanmor di kawasan ini memang kerap terjadi. Warga pun berharap polisi dapat meringkus para pelaku yang telah meresahkan.